Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Selamat datang di channel Dosen Senior. Jangan lupa klik like, share, and subscribe channel ini. Hari ini kita akan memasuki pembahasan pembangunan linear tiga, yaitu metodisim. Dan segala fenomena, definisi tujuan, pesan dan penyelesaian syarat pemrograman, faktor dan makna pengerjaan. Jawab faktor dan pesan kesamaan yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. PL itu dimulai karena kesulitan dalam menghitung pekerjaan proses pabrik. Definisi dan tujuannya adalah untuk pengoptimalan secara penggunaan pabrik dan hasil operasi. Tujuannya untuk menemukan nilai optimal. Adalah perbedaan antara persamaan dan ketidaksamaan. Persamaan itu dapat dilakukan tujuan dan ketidaksamaan dengan kendala. Syarat PL 3 yang Z lebih besar sama dengan 1, oke boleh langsung. Fungsi kendala lebih besar itu artinya penyelesaiannya. Oke, dan selanjutnya fungsi kendala. Pengerjaan pengalaman 3 masing-masing pengalaman NK atau nilai kanan harus bernilai 0 dan positif jika tidak harus dikalikan dengan 1. Fungsi kendala dengan tanda kecil sama dengan atau kecil harus diubah menjadi sama dengan menggunakan kalimat slide or surplus. Fungsi kendala lagi dengan tanda kecil lebih besar harus dikalikan dengan 1, lalu fungsi tujuannya bisa artificial variable. Nilai setiap variable dan slide surplus harus dikalikan 0 pada awal. Sehingga fungsi tujuan harus dikurangi dengan fungsi tujuan yang memiliki n juga mengenai pengali faktor 0. Sangat cocok jika variabel lebih berupa 3 dan ketimpangan di dalam fungsi kendala. Nah, di antara variabel ini pasti ada integral variabel. Setiap fungsi kendala memiliki satu parameter. Ya, jika tandanya sama dengan, maka fungsi kendala terutama variabel artificial, fungsi tujuan juga artificial. Kalau lebih kecil sama dengan, cukup di fungsi kendala cuma ditambah variabel dasar. Kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, di variabel dasar ditambah dengan minus S, tapi di fungsi tujuan ditambah dengan minus artificial. Untuk fungsi tujuan, ya, ini adalah kendala, ini adalah koefisien, lalu itu adalah variabel-variabel. Yang mempengaruhi adalah sudah pasti jumlah, jumlah variabel, bentuk permodelan, ketimpangan, metode pengerjaan, dan tanda. Langkahnya, tentukan fungsi tujuan dan kendala, kemudian buatlah semua tanda fungsi kendala lebih kecil sama dengan pada nilai kanan. Fungsi tujuan sama dengan 0 untuk max, lalu fungsi tujuan bisa negatif menjadi positif jika kondisi min. Artinya kita tergantung soal mau menjadi max or min. Tambahkan variabel slack or surplus. Bariskan di dalam tabel. Tentukan kolom kunci atau nilai negatif terkecil dari fungsi Z. Carilah indeks NK dibagi dengan kolom kunci yang kita tentukan tadi. Tentukan baris kunci dengan melihat indeks terkecil selain indeks Z. Tentukan angka kunci dengan melihat angka persinggungan kolom kunci dan baris kunci. Maka bagilah semua baris kunci dengan angka kunci. Gantilah perlambangan baris kunci dengan kolom kunci. Membuat baris baru dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Lakukan langkah 8 hingga 11 hingga tidak ada nilai negatif pada variabel baris Z selain Z dan nilai kanannya. Oke, kita masuk ke contoh kasus. Ini adalah soal tentang penjualan per hari lapak jualan ayam, bebek, cabai, durian di pajak peti sahalat, tembung, dan pancur. Artinya ini adalah fungsi kendalanya. Baik. Ini ada kondisi maksimal dan minimal. Artinya di kondisi minimal pasti tandanya lebih besar sama dengan dan ini lebih kecil sama dengan. Artinya di sini kita cukup menambah satu variabel slack. Sedangkan ini variabel slack yang biar minus dan fungsi tujuan terpaksa ditambah dengan artificial. Baik, ini sudah tersederhanakan. Kita masukkan ke dalam fungsi ya. Baik. Kolom kunci. Ya. Oke.
Okay, ini dia. Kolom kuncinya pertama ini di C, lalu ini G. Maka untuk kotaknya ketika kita revisi, maka dia menjadi C, ya. Oke, jadi dia sama. Kebetulan yang berikutnya itu di H. Jadi tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan karena dia berada di H, ya. Tidak ada perubahan. Baik. Selesai. Oke. Maka ya, untuk kasus ini max di A sama dengan 0 karena kita cuma punya C di sini, karena kita punya C. Ya, A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 20, D sama dengan 0. Z max 4A ditambah 3B tambah 5C tambah D itu tadi. Maka hanya C, maka C-nya 20. Z max sama dengan 100. Berarti Z max sama dengan 100 juta. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi ZMAX dapat terjadi jika menjual 100 kg cabai tanpa menjual ayam, bebek, dan ya, ini latihan untuk di... Ini adalah lokasi penjualan untuk saya dapat harga maksimal 20 kg atau di atas untuk menjual harga 5 kg atau penjualan tertinggi dan tertinggi juga pengumuman yang mendapat harga rata-rata dapat saja 100 kg pecah 20 kg dan 20 kg penjual. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.